tes satu dua. Ya untuk Triolan, Hafizji dengan Aisyah silakan masuk ke ruangan. Kita akan melaksanakan gladi bersih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang terlibat untuk kegiatan juga untuk siap-siap. Ya silakan Aisyah, Hafizji dengan Triolan untuk ambil posisi. Sesuai dengan urutan kemarin untuk maju. Kita mulai. Kita mulai gladi. Gladi Pak, kita coba dulu gladi bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Binuang, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Binuang, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta tenaga administrasi SMK Negeri 1 Binuang, yang terhormat Bapak, Ibu, Wali, peserta didik kelas 12 yang mengikuti secara daring kegiatan hari ini, serta anak nda kelas 12 yang kami sayangi dan kami cintai. Segala puji dan syukur kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kesehatan, serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita harapkan di yaumil akhir nanti. Dengan adanya pandemi COVID-19, kegiatan perpisahan dan pengukuhan dilaksanakan secara daring sebagai bentuk apresiasi atas kelulusan anak nda kelas 12. Pada hari ini, Kamis 4 Juni 2020 dalam acara perpisahan dan pengukuhan secara daring Angkatan 8 SMK Negeri 1 Binuang tahun pelajaran 2019-2020 dengan tema Kaganangan Salawasan. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
menyanyikan lagu mengheningkan cipta. Bacaan ayat suci Al-Quran kepada Ananda Muhammad Khairul Ramadan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya, Bapak Dwi Angga Oktavianto, MPD, selaku Ketua Panitia akan menyampaikan laporan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMKN Negeri 1 Binuang, yang terhormat Bapak Ketua Komite SMKN Negeri 1 Binuang, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Kepala Tata Usaha SMKN 1 Binuang, yang terhormat Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Staf TU dan Bapak Ibu Karyawan SMKN 1 Binuang, yang terhormat Bapak Ibu Orang Tua SMK Negeri 1 Binuang, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, puji syukur kami panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini, Kamis 4 Juni 2020,
untuk menghadiri upacara perpisahan dan pengukuhan ke-8 alumni SMK Negeri 1 Binuang, baik secara langsung maupun secara daring. Salam keselamatan dan penghormatan tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari kesesatan menuju kepada kebenaran. Dalam pengukuhan ke-8 kali ini, SMK Negeri 1 Binuang akan melantik sebanyak 154 alumni yang terdiri atas kompetensi keahlian teknik alat berat atau TAP sebanyak 62 orang, kompetensi keahlian tata busana atau TB sebanyak 18 orang, dan kompetensi keahlian multimedia atau MM sebanyak 74 orang. Pengukuhan kali ini dilakukan secara daring mengingat kondisi saat ini yang tengah dilanda pandemi COVID-19. Pengukuhan ke-8 mengambil tema keganangan selawasan. Tema yang sederhana, namun semoga mengandung penuh makna. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami atas nama panitia mengucapkan selamat kepada para alumni atas apa yang telah diraih. Kami ucapkan pula selamat dan terima kasih kepada para orang tua atas kerja keras, perhatian, pendampingan, dan keterlibatannya dalam membimbing putra-putrinya hingga lulus. Besar harapan kami bahwa semua ilmu, keterampilan, dan nilai-nilai kehidupan yang telah dipelajari selama sekolah dapat menjadi bekal untuk berkarya nyata secara profesional dan berintegritas, baik dalam ranah keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sesuai visi SMKN Negeri 1 Binuang, menjadi pusat pendidikan dan pelatihan yang unggul melalui iman dan takwa dalam mewujudkan lulusan yang profesional, adaptabel, responsif, serta berwawasan dan berbudaya lingkungan. Secara khusus, saya haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, para siswa, dan semua pihak yang telah bekerja keras membantu terselenggaranya acara ini. Selanjutnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam acara pengukuhan ini terdapat kekurangan atau ketidaknyamanan dalam proses penyelenggaraan. Akhir kata, semoga Allah yang Maha Esa selalu memberikan perlindungan dan bimbingan kepada kita semua. Akhiru kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, prosesi pengukuhan. Nama peserta didik kelas 12 SMK Negeri 1 Binuang tahun pelajaran 2019-2020.
berusaha. Jurusan Teknik Alat Berat, Abdul Hamid. Ahmad Nor Firdaus. Ade Ahmad Wahyuda. Ahmad Fahru Zaini. Sebelum pengucapan ikrar dilakukan, terlebih dahulu Bapak mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian yang harus dijawab dengan bersedia. Bersediakah kalian berniat dan berupaya dengan kemampuan dan potensi yang ada untuk menjadi seseorang yang senantiasa menjaga martabat diri pribadi, orang tua, bangsa, dan negara? Bersedia. Bersediakah kalian berupaya dengan kemampuan dan potensi yang ada untuk menjadi insan yang cerdas, berbudi yang luhur, dan berakhlak mulia? Bersedia. Bersediakah kalian mengucapkan ikrar putra-putri Indonesia dengan tuntunan Bapak di bawah bendera merah putih dan disaksikan oleh seluruh hadirin yang ada di sini sebagai tanda pengukuhan? Bersedia. Kalau kata-katanya naik, itu berarti jedah, berarti bersedia ya. Anak-anakku, ulangilah kata-kata yang Bapak ucapkan dengan suara yang tegas. Ikrar putra-putri Indonesia. Aku mengaku, aku mengaku bahwa aku adalah makhluk Tuhan Al-Halik, bahwa aku adalah makhluk Tuhan Al-Halik yang Maha Esa dan bersumber padanya. Dan bersumber padanya. Aku mengaku bertumpah darah satu, aku mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia.
Aku mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Berbangsa satu bangsa Indonesia. Aku mengaku berbudaya satu budaya dan bahasa Indonesia. Aku mengaku bertujuan satu masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aku berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi dan mengamalkan pengakuan ini dalam kewajiban dan karya hidup sehari-hari. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan meridhoi niat anak-anakku dengan limpahan hidayah dan inayah-Nya. Dengan ini, saya selaku kepala sekolah mengukuhkan kalian sebagai alumni SMK Negeri 1 Binuang tahun pelajaran 2019-2020. Keyakinan dan agama kita masing-masing, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa diberikan kemampuan dan kekuatan untuk mengamalkannya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Pengalungan alumni tanda pengukuhan telah selesai. Pengalungannya tadi? Habis ini. Oh. Pengalungan alumni sebagai tanda. Langsung aja. Nanya. Oke. Pengalungan alumni. Sudah ya. Terus dilanjut. Pelepasan atribut sekolah. Berarti ini nanti dilepas lah. Yang di sana di mana? Di sini. Oke, satu dulu. Oke, ya. Berarti nanti di sini ya. Kepada bapak kepala sekolah dan peserta didik untuk kembali ke tempat. Amanat kepala sekolah. Dengan hormat kepada Bapak Muhammad Yusuf Wahyudi, SPT MMA, dipersilakan pre-memory. Agar acara kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon kepada Bapak Muhammad Mahfuz Zianor untuk membacakan doa pre-memory. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kami selaku pembawa acara, titik-titik dan lain sebagainya selesai. Ada yang perlu di anu? Berarti pengalungannya berarti ada yang di belakang. Oh, duduk aja. Oh, gitu. Oke. Okay. Oke, anu. Ada lagi kah yang anu? Berarti salah satu pegang bendera. Social distancing kan, nggak pegangan. Oh, yang penting siapa duluan gitu. Nah.
Iya. Ya. Keluarnya juga siapa duluan ya. Jadi kalau bisa ya lewat sini berarti ya. Saya gitu. Coba-coba coba mulai berdiri, coba Bunda mulai berdiri. Jangan dorong-dorongan. Nah, sampean dulu berarti. Nah, apit dulu, apit dulu. HP kan sebelah sana ya nanti. Nah, ya. Jadi set langsung seperti coba aja. Ya. Nah, diseret enggak biasa aja. Nah, biasa aja. Nah, ya. Nah, begitu nanti selesai misalnya tadi kan kepala sekolah dan apa tadi? Kembali ke tempat itu ya. Nah, kalau kembali ke tempat berarti triulan dulu nanti ya. Iya. Nah, ya kan ada tadi ya. Nah, itu berarti triulan dulu nanti gitu ya. Jadi mari ke sana. Oke, oke, kembali. Nah, kembali ya. Biasa aja, biasa aja. Ya, kita biasa. Jangan terlalu kaku. Oh, berarti posisi anu ya. Posisi kita. Oh, anu. Tele apa namanya, Pak? Teleplay kah? Teleplay. Kita enggak punya. Berarti ada dua ini, ada dua LCD, satunya atau dipegang aja Pak Anda? Nah, dipegang aja, kita jangan, iya, biasa aja, tapi dipegang nggak masalah. Memang kemarin angan-angannya ada mimbar kecil Pak, mau saya, tapi kita waktunya nggak ada. Kayak kita di membaca yang di COVID itu kan ada mimbar kecil aja, nah, ya, jadi dia... Iya. Kalau untuk ke anu mungkin enggak.